Halo Kak Diana. Hey, hai. Aku boleh nanya sedikit ya nih? Boleh, Bang. Juga boleh. Siap. Oke. Kak, aku mau tanya nih. Awal mulanya berdiri OSMIL ini gimana sih? Awal mulanya berdirinya OSMIL. Kita ngerintis awalnya sebelum saya balik ke Kota Bandung. Jadi saya sekitar 12 tahun di Jakarta. 2 tahunnya, sisa 2 tahunnya itu saya merintis usaha susu di sana sebelum balik sini. Nah, pada saat 2017 akhir sudah balik lagi ke sini, hijrah ceritanya ya. Terus kemudian 2018 pengen lagi ngelanjutin usaha susu karena saya pikir usaha itu kalau kita nggak mulai dari sekarang, kapan lagi gitu kan? Toh di Kota Batu itu tempatnya surganya susu gitu loh. Jadi kualitasnya saya percaya bagus. Dan akhirnya 2018 ngajuin ke dinas perindak, izin keluar segala macam. Terus akhirnya jadi deh, alhamdulillah sampai sekarang ya 5 tahun lah, kurang lebih 5 tahun. Untuk target pasarnya sendiri itu ada offline atau online store? Offline dan online. Kalau offline kita ada di beberapa store. Kalau store resminya kita di sini, tempat pusat produksinya di Batu, di Gang Kulir. Tempat pemasarannya di tempat oleh-oleh di wilayah Batu, kemudian di tempat pariwisata. Kalau kadang kita juga pengiriman ke Jakarta, ke Jabodetabek yang disupport oleh ekspedisi yang siap untuk apa namanya susu atau bahan baku. Jadi kita aman. 1x24 jam juga sampai di lokasi dari Jakarta, Bogor, Bali itu aman. Oke, pertanyaan terakhir nih, kasih pesan untuk generasi muda yang ingin berbisnis. Oke, buat teman-teman dan adik-adik, kalau mau melakukan sesuatu jangan ditunda. Mungkin saya juga sedikit terlambat, tapi tidak ada salahnya kita mencoba daripada enggak sama sekali. Karena kalau kita mencoba sesuatu dengan tekun, bulat, satu hal yang akan kita raih kesuksesan. Insya Allah akan terbuka di depan mata kita. Pokoknya jangan berhenti usaha ya. Jadikan satu impian kalian itu target yang nanti akan membawa kalian naik setinggi apapun kalian mau. Silakan dicoba. Ada kopi, ada green tea, green strawberry. Yang ini, ini Thai tea.